Selamat datang di Kota Industri Kreatif Kota Malang. Sebagai kota industri, Kota Malang melalui Dinas Perindustrian memiliki tugas mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing sebagai sektor penggerak ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Kota Malang menunjukkan grafik positif dalam beberapa waktu terakhir. Dan sektor industri yang sedang berkembang di Kota Malang, beberapa di antaranya. Subsektor kuliner. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar dalam bidang ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Dilihat dari jumlah dan persebarannya, industri kreatif subsektor kuliner paling banyak terdapat pada Kecamatan Blimbing. Industri kuliner adalah penopang tertinggi perekonomian kreatif di Kota Malang. Hal ini disebabkan banyaknya industri kuliner di Kota Malang yang secara tidak langsung industri ini menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan kemajuan perekonomian Kota Malang. Subsektor kriya merupakan salah satu subsektor yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata. Dilihat dari materialnya, kriya meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Industri kriya di Kota Malang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu industri kriya kayu dan industri kriya kulit. Jika dilihat dari komoditi atau jenis produk yang dihasilkan pada industri kriya di Kota Malang akan terbagi menjadi 11 komoditi atau jenis produk. Saat ini tercatat 41 industri. Industri kreatif kriya di Kota Malang tercatat menyerap tenaga kerja berjumlah 625 industri. Industri kriya menjadi salah satu tombak bagi warga Kota Malang. Selain itu, industri kriya juga dapat membantu memberikan kontribusi pada bidang pariwisata sebagai oleh-oleh khas Kota Malang. Subsektor fashion. Jumlah industri fashion di Kota Malang data tahun 2017 dari Dinas Perindustrian Kota Malang tercatat berjumlah 104 industri. Industri fashion paling banyak berada di wilayah Kecamatan Kedung Kandang. Kelebihan dari industri fashion lokal Kota Malang adalah kekasan dan kualitas dari produk yang dihasilkan, salah satunya produk fashion batik. Industri kreatif subsektor fashion ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 1.587 tenaga. Hasil produksi dari industri fashion di Kota Malang ini juga bervariasi, mulai dari pakaian jadi, industri kain, rajutan, benang, tali, dan sebagainya. Namun, dari semua jenis industri fashion yang ada di Kota Malang, paling banyak adalah industri pakaian jadi atau konveksi dari bahan baku tekstil.
Sektor industri elektronika dan telematika dibagi menjadi dua jenis industri, yakni industri aplikasi dan pengembang permainan, serta industri film, animasi dan video. Jumlah industri kreatif elektronika dan telematika di Kota Malang berjumlah 61 industri. Aplikasi dan pengembang permainan. Industri aplikasi dan pengembang permainan sebanyak 36 industri di Kota Malang. Sektor ini memang tergolong baru di Kota Malang, tapi pertumbuhan industri dan marketnya cukup meningkat. Di Kota Malang, industri film, animasi dan video berjumlah 25 industri. Industri kreatif elektronika dan telematika di Kota Malang memang sulit untuk diketahui, karena sebagian banyak industri kreatif ini lebih memilih workshop atau kantor di daerah perumahan. Sementara dari ketenaga kerjaan industri kreatif elektronika dan telematika Kota Malang mampu memberikan kontribusi dengan menyerap 461 tenaga kerja. Di industri ini juga memberikan kontribusi untuk pendidikan di Kota Malang, karena hampir seluruh industri kreatif elektronika dan telematika di Kota Malang menerima pelajar maupun mahasiswa untuk magang di perusahaan mereka. Kota Malang memainkan peranan penting dalam perekonomian Jawa Timur. Para pelaku industri kreatif di Kota Malang sudah menjalin kerjasama internasional dengan berbagai negara lain untuk pemasarannya. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang mencapai angka 5,6% dengan tingkat inflasi yang cukup rendah, yakni 2,6%, menunjukkan jika selama ini berbagai sektor termasuk sektor ekonomi kreatif berperan di dalamnya. Terima kasih saya ucapkan kepada para IKM industri kreatif Kota Malang. Semoga semakin sukses, berkembang, dan mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Malang sebagai kota kreatif. Salam satu jiwa, Arema, Malang pucat suara, bermartabat. Terima kasih.